Oke, kita lanjutkan dan di sini saya memberikan oke, saya memberikan oke dan mungkin saya memberikan musuh dan di sini musuh ada collision dengan tembok. Dan oke, mungkin saya mau memberikan collision dengan ini di album objek. Saya klik album dan saya memberikan add event lalu collision dan saya memberikan musuh. Oke, seperti itu. Dan di collision musuh saya memberikan saya memberikan destroy intense. Saya coba self. Oke. Dan sekarang jika objek saya bersentuhan dengan musuh, saya coba lagi di sini. Oke. Dan saya hilang dan kalah. Mungkin konsepnya seperti itu, tapi jika saya tidak bersentuhan dengan musuh. Oke, saya coba lagi. Sadang. Oke, kita butuh satu. Shit. Ternyata saya kecilkan dulu di album sprite. Saya edit dan saya edit. Oke, saya hapus mungkin. Saya hapus. Dan oke, mungkin saya membuat lagi di sini. Saya buat lagi create sprite dan edit. Saya membuat baru dan oke, mungkin 20 saya samakan 20. Oke. Dan klik dua kali untuk mengedit lalu zoom. Dan di sini saya memberikan ini. Undo. Saya memberikan ini. Saya undo lagi. Saya memberikan warna yang berbeda, mungkin hijau. Dan mungkin kuning. Oke, mungkin semacam ini. Ini adalah album S dan saya klik dan ini. Saya klik OK dan di sini saya delete. Oke, saya sudah mempunyai album S yang kecil. Di sini sudah menjadi kecil. Dan saya memberikan oke di sini. Oke, saya memberikan ini.
album O. Saya mau mengedit album O, dan di sini saya memilih album S. Oke, dan saya sudah mempunyai ini. Dan sekarang jika saya memberikan ini, oke, saya hati-hati di sini. Wow, saya bisa melakukan ini dan oke, kita lanjutkan pembuatan game ini ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.